Talong mata ni. Hey guys, hari ni aku nak buat vlog sebab aku baru dapat apa dia kacau hidup aku kan. Buka pintu. Intro balik. Hari ni aku nak buat vlog sebab aku baru dapat rug art daripada Rugverse 22. Tapi barang kat bawah. So saya kita pergi turun. Dia ambil JNT dah hantar hari ni. Korang tahu tak rug art tu apa? Rug art ni macam carpet. Carpet lah, korang beli carpet kan kat rumah kan. Semua orang kat rumah, kat office ke mesti ada carpet. Tapi rug art ni dia style sebab dia macam carpet kecil. Tak tahulah kecil ke besar, tapi aku punya kecil je. Carpet kecil yang ada lukis-lukis and very colourful. So aku rasa macam style lah kalau ada rug art tu. Pakai serum rambut. Nanti rambut pun kering juga. Macam itu dah. Okay, dah sarapan kan? Betulkan balik? Okay, jom. Ini ada ikan bilis tak? Ikan bilis? Kan tak beli bahan-bahan tu buat pekerjaan roti. Isyari pun ada dah sambal. Ha? Ya lah, ada dah sambal. Tak perlu ikan bilis, tak ada ikan bilis. Ha, sekejap lagi sikit beli lah. Beli sikit pun tak apa. Ini nak shades, panas gila. Kita pakai shades sebab kat luar panas. Okay. Kita pergi. Okay, dah jumpa. Ni kita punya. Nampak? Aku tak boleh fit kamera aku lah weh. Okay, nampak? Boleh lah. Sampai dah. Jom, kita bawa masuk dalam. Aku tak suka campak pun tak apa. Sekarang kita nak buka rak kita. Let's go. Okay kak, let it go, okay? Aku tak nampak, tak tengok pun. Kat Rugverse di Instagram diorang, TikTok diorang pun ada. Kalau nak tahu price apa semua update diorang, boleh follow eh. Thank you for your purchase. Mana akak yang kena atas? Tengok! Dah. Satu, dua, tiga. Oh. Wow. Muka sikit, muka. Macamnya. Oh. Kita nak ambil air ke? Style. Kalau kau nak tahu macam mana nak lukis benda ni, macam mana dia berjadi dekat atas carpet kecil ni, korang akan lukis atas iPad ataupun dekat laptop. Kalau iPad sebenarnya orang guna Procreate. Lepas tu, kalau korang tak ada tim lukis kan, selalulah orang lukiskan ke apa kan, dekat graphic designer ke apa ke, design apa yang korang nak, ataupun pergi Pinterest ke Google ke, gambar-gambar kartun yang korang suka. Sebab aku nak guna karakter aku sendiri, kalau aku lukis sendiri lah. Dia punya kualiti pun bagus kan. Dia punya geram. Okay, tapi kita tak boleh nak cakap pasal carpet je lah kan. The whole video ni sebab apa? Sebab aku nak pergi beli COVID test. Lepas tu aku nak pergi beli ikan bilis. Jadi jom kita siap, kita keluar. Mana, semalas. Siuling ke belakang sikit. Saya dah pergi jalan semua sekali. Assalamualaikum.
macam kecil. Ni. Ni. Kepala dia kan ni. Okay, sekarang kita nak pergi beli buat leko. Buat minum petang. Okay, sekarang ni kita tengah buat lempeng. Kita dah buat lempeng dengan sambal tumis. Blend pandan! Blend pandan! Okay, lepas tu letak pandan yang dah ditapis tadi ya. Wow, nak warna dia pastel, label pastel. Kau ni yang kau nak makan Maggi pedas, lepas tu kau cakap pedas. Aku tepuk pel nenek kau, aku tahu. Eh ni, nah ni sumpah kulit telur tu nah. What the fuck? Kau yang pecahkan telur? Oh you. Damn. Sikit eh. Ambil yang budak tu lah. Okay, first try. By the way guys, jangan lupa datang ke Kopi Expo dekat Jumpa Sungai Wang. Kita orang ada jual kopi. Tapi selain kopi, kita orang punya booth ada jual lempeng, pandan. Ni lempeng pandan eh? Ha. Dengan sambal tumis. Ni bukan roti jala ya? Nampak macam roti jala tapi bukan. Gulung, 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 gulung. Panas, 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 panas. Guru nak mampus, kita buka balik. Sekarang kita tengah photoshoot untuk lempeng hijau kita orang. Jangan lupa guys, datang Kopi Expo 26-27 March 2022. Kita last kopek sebelum puasa, pukul 10 pagi sampai 10 malam ya. Lepas tu hari Ahad ni, 27 March, saya ada performance, ada show dekat Rakita. Dia dekat Puchong. Ha. Free entry je. Hari yang saya perform tu ada Rudin, ada Najwa Latif. Lagi satu saya tak ingat siapa. Tapi tak tahu lah best. Kau suka Najwa Latif? Suka kan? Childhood apa? Free siang. Ajak tu kawan-kawan. Okay. Bye. Dah tu je aku cakap bye tu.